Saudara, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengumumkan 9 warganya positif terjangkit COVID-19. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengumumkan sebanyak 66 kasus terindikasi COVID-19. 45 orang dalam pemantauan atau ODP dan 21 pasien dalam pengawasan atau PDP serta 9 orang positif terpapar COVID-19. Dari 9 positif COVID-19, 4 orang diantaranya satu keluarga. Pemerintah Kota Bekasi membentuk tim khusus untuk mencegah penyebaran corona dan mengimbau warga memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan bila memiliki gejala COVID-19. Di Kota Bekasi ini positif 9 orang. Positif ya, 9 orang. Dua dalam perawatan, dua-duanya ada di salah satu rumah sakit swasta, dan 7 mengisolasi mandiri atau sendiri. Tapi kabar terakhir sedang dilakukan evakuasi ke Jakarta. Yang negatif 4 orang. Sebaran di kecamatan hanya Kecamatan Bantar Gebang ya, yang tidak terdeteksi dan negatif.